Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal kasih tutorial ya, karena udah banyak yang minta. Dan ini adalah penerbangan ya, untuk tutorial aja. Kita bakal kasih tutorial tentang cara bikin flight plan ya. Flight plan ya sebenarnya nggak terlalu susah sih, tapi nggak tahu kenapa banyak yang minta ya, dan banyak yang nanya juga. So kita langsung mulai aja. Yang pertama ya, kalian harus ketik bandara awal alias ICAO-nya gitu ya. Habis itu aku biasanya ke browser atau Chrome. Habis itu ke link buat bikin flight plan database, nanti aku kasih di deskripsi linknya. Dan kita tinggal masukin aja kita ada di mana berangkatnya. Misalkan sekarang kita ada di Makassar WAAA, dan masukkan ICAO ininya, tujuannya kita mau ke Balikpapan WALL, tinggal diketik aja ya, kayak gitu. Balikpapan, oke, langsung aja ketik go, kemudian ini langsung keluar, pilih yang infinite flight. Nah habis itu ntar dia keluar tulisan kayak gitu, tinggal kalian copy aja, terus kalian keluar dari browsernya. Ini yang karena jauh, kita ke WA dulu. Salah, bentar, kita keluar dulu. Nah, habis itu kalian ketik di sini, tinggal di paste. Itu aja sih. Terus tinggal add to flight plan. Udah deh. Ini udah sesuai sama yang tadi gitu. Tinggal kalian tambahin SID sama star-nya aja. Gitu doang sih bikin flight plan. Nggak susah-susah amat. Udah, tinggal kalian lihat aja SID mana yang cocok. Misalkan sekarang kita ke arah barat laut nih, ke arah antara utara sama barat, ya tinggal lihat aja mana SID-nya yang ke arah sana. Jangan pilih SID ke selatan, ngejauhin itu, salah jalan gitu. Terus kita pilih star-nya juga. Star itu untuk kedatangannya. Nah, kalian tinggal lihat aja tuh. Ini misalkan nih, yang dekat ada Koa. Ya, bisa kita lewat situ, bisa satu lagi yang ke runway 25 ya. Ini dia. Gitu doang sih. Kalau kalian udah bikin ya selesai sudah. Tinggal langsung mulai aja deh. Cause I can't see.